proses pembuatannya mungkin nanti atau di video-video saya sebelumnya, pembuatannya secara detail ada. Kali ini step by step, bertahap. Oke, lanjut untuk proses berikutnya. Dan saya ucapkan untuk sobat satu air satu hobi, dan untuk yang subrek-subrek, tetap subrek di channel Ambon Putar, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih dan support buat saya. Ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu air, satu hobi, Ambon Putar. Oke, ruang yang pertama kurang sedikit ya, apa dipenuhi ya. Namanya juga test drive untuk 2 mili. Oke, ruang kedua kurang sedikit. Ruang pertama, ruang yang ketiga cukup. Ini ruang yang kedua penuhi. Oke, untuk ruang yang ketiga kurang sekidip. Oke, sudah penuh. Oke, airnya sudah penuh semua. Ada 3 tangki di sini, 3 ruang di sini. Ini malah hampir meluber. Dan apa ya? Mungkin pandangannya agak soklat karena kenapa ini kertas akriliknya pada bagian bawah tidak saya kelombot. Tidak saya kelupas. Oke, cek untuk sisinya aman dari rembesan air sebelah sisinya, dan ini bendingnya, bending 2 mili akrilik 2 mili tetap aman, nggak ada melengkung. Dan nampak samping, nampak depannya seperti ini karena ada tahanan untuk sekat-sekat. Dan untuk cek rembesnya aman, tidak ada rembesan air. Demikian dari saya di akuarium 120x30 tinggi 20 dengan tebel akrilik 2 mili. Saya ucapkan banyak terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.